حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله mengatakan لا تعلم حلاوة الإيمان حتى تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وَأَنَّمَا أَخْطَأَكْ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكْ. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa merasakan indah atau manisnya iman. Berarti iman itu punya rasa manis, dirasa indah iman itu. Ada keindahannya. Sungguh kalian tidak bisa merasakan itu, indah atau manisnya iman, sampai kalian beriman, berkeyakinan bahwa apa yang telah dicatat oleh Allah akan menimpa kamu, enggak akan pernah luput. Baik itu musibah, kejelekan ataupun kebaikan. Apa yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya manusia ini, bahwa itu akan menimpa kamu, kebaikan ataupun keburukan, musibah ataukah rezeki, sakit ataukah kesehatan, dicatat oleh Allah akan menimpa kamu, pasti menimpa, enggak akan luput. Kalau orang beriman dengan ini, tenang dia. Wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan segala sesuatu yang Allah catat tidak akan menimpa kamu, enggak bakalan menimpa kamu, enggak akan mengenai kamu. Perkara baik ataukah perkara buruk, sehat ataukah sakit, kaya ataukah miskin, jahil ataukah berilmu, semuanya sudah dicatat. Nikmat kita berjalan di muka bumi, enggak ada pesimis, enggak ada rasa khawatir. Yang dikhawatirkan adalah apa yang akan saya jawab di hadapan Allah yaumul qiyamah, di arafat yaumul qiyamah, di tahapan-tahapan hari kiamat yang melelahkan dan menyedihkan dan menakutkan itu. Di mana saya, apa sikap saya nanti, itu yang dipikir oleh seorang mukmin. Sementara dalam urusan-urusan dunia ini, rezeki, sehat, anak, ini, itu, tenang dia. Jalan. Apa yang bisa dia lakukan. Berhasil, alhamdulillah, gagal, enggak pesimis. Sehat, alhamdulillah, dimanfaatkan untuk kebaikan. Sakit, qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang Allah catat telah menimpa kita, pasti akan menimpa kita. Apa yang tidak Allah catat untuk kita atau menimpa mengenai kita, tidak akan pernah mengenai kita. Tenang kita.